Gue minta satu blankonya buat Farah nih. Jangan masuk. Cinta. Walah Rere, opo tak bacur nih. Harus gimana ini? Hei, Dul. Dampet hari ini menang tak diawangi koncone ya. Temen lagi susah loh, gak ngasih solusi apa, bantuin apa kek. Hei, gini lo, nanti kalau aku ngomong apa-apa dikira ikut campur. Oh, ya enggak lah. Bener. Ya iya. Tapi, ngomong-ngomong, Novianti manis lo. Hari ini lambe ini ya, mentolo. Tak jual mbak lo, Mat. Ini semua demi kamu. Aku mau kamu itu biar gak kelamaan jomblo. Hei, Yan. Novianti itu belum cerai. Rahmat, kamu makin berharap ya supaya Novianti cepat-cepat cerai sama Rosso. Wih, aku salut sama kamu, Mat. Aku gak berharap loh. Masa? Aku lo tahu, udah gak usah bohong. Kitipan matamu itu gak bisa berdusta. Tak jambak lo lambemu. Tatapan. Lah itu ngaku. Tatapan kan? Bukannya Kang Irman deketin Larasati? Bukan. Suami kamu nunggu Novianti jadi janda. Hah? Masa? Iya, saya dengar dan lihat sendiri. Rosso kejar-kejar Irman gara-gara deketin Novianti. Rika, biar kamu tidak cerai lagi, sebaiknya Irman jangan kamu kasih keluar. Apalagi kalau sampai ke warung Cemimi. Tuh kan, deketin Larasati itu. Bukan. Irman deketin Novianti. Maksud saya, kalau Irman ke warung Cemimi, terus Rosso ke warung Cemimi, bisa kacau kan? Nanti kamu bisa cerai lagi. Rika emang mau cerai. Terus, kamu mau balikan sama saya? Siapa juga yang mau balikan sama Kang Adul? Gak mungkin. Iya. Saya juga gak mau. Rika dari tadi juga emang gak mau. Ya, kamu ingetin Irman. Jangan suka ganggu istri orang. Kasihan kamu. Setelah cerai dari saya, dapat suami kayak Irman. Rika malah senang cerai dari Kang Adul. Saya juga senang. Ya udah, lagian ngapain sih bicarain soal itu? Ingat ya, Kang. Kita itu udah tutup buku. Iya, jangan dibuka lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu saingan sudah lewat. Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu gak ngerti lo takwa aku. Kang Kos, kenapa masuk ke sini? Kalau duduk di sana. Bu, itu mah tandanya Pak Kosasi kangen sama Ibu. Laras. Nih. Selamatkan Akang, Nih. Masalah apa sih? Pak Kosasi! Mana belakang caranya? Mau cerai? Serius lo? Gue minta satu belangkonya buat Farah nih. Astagfirullahaladzim.
itu kan mobil yang tadi jemput ibu. Besok jemput saya di sini lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, nginep di sini kan? Tadinya sih Ibu mau ke Garut. Tapi ya udah, Ibu nginep di sini aja, Bu Diana. Iya lah, Bu. Najwa yang angkat ya. Tadi Ibu ketemu Mbok Gemi. Oh, iya Mbok Gemi habis dari sini, Bu. Dia lagi rajin banget. Lagi makan bakso. Oh, makan baksonya berdua. Kata Mbok Gemi. Eis, apa namanya? Cememin, gak usah ikut campur deh. Lu urusin sana, saya urus deh. Ya, urusan gue sama Pak Kosasi. Sodikin, jangan mentang-mentang kamu kakaknya Kades Ranca Puspa. Seenaknya bicara begitu sama saya. Wah, punya sopan santun. Pantes aja, sampai sekarang nggak ada perempuan yang mau sama kamu. Enak aja kalau ngomong ya. Banyak perempuan yang mau sama gue. Gue aja yang pilih-pilih. Sodik, udahlah Cemimin gak usah diladenin. Ikut lo bilang kocernya. Iya, gue tahu. Mat, kamu denger nggak barusan? Apa? Rosso ngomongin blanko, Mat. Itu artinya doa om akan terkabul. Kamu bisa nikahin Novianti, Mat. Akhirnya, yes. Yes. Eh? Ya ampun. Mat, sampai aku kayak gitu. Kamu terdek ya, terdekkan hatimu ya. Happy banget pastinya. Nih, tambahin minyakmu. Minuman, habisin. Gak apa-apa. Eis itu direktur... Nas? Iya, Bu. Ini berat. Enggak, Bu. Najwa taruh koper Ibu di kamar Ibu dulu ya. Sama Bu Eis. Ngomongin apa ya? Udah sana. Jangan bikin rusuh di warung saya. Gue kan udah bilang. Gue cuma urusan sama Pak Kosasi. Bilang kok cerainya Mas Odik. Iya gue tahu. Lu gak sabaran banget sih. Oi, Pak Kosasi. Kalau mau urusan kita selesai, kasih bilang kok cerainya ke gue. Ayo sini. Blanko cerai apa? Udah deh. Jangan pura-pura. Sini blanko cerai. Kalau enggak, gua abrak-abrik nih warung. Sembarangan ya. Serumat. Biarin. Sodikin itu gak punya sopan santun. Ibu. Pak, tolong atuh ini gimana, Pak Kosasi? Udah. Tenang, Mi. Akang lindungi kamu, Mi. Kalau mau lindungin, kenapa sembunyi ke situ? Serumat. Mending kita pindah aja yuk. Jangan makan di sini. Wah, hari ini kuoci om. Gak apa-apa, gak usah takut. Emang kamu gak pengen tahu apa? Blankonya itu diterima apa enggak sama Rosso? Tunggu sini aja dulu. Gelut. Kata siapa? Saya ada blanko cerai.
Saya dengar sendiri kok. Pak Kosasi bicara mau ke kantor pusat sama Pak Kades. Memangnya kalau saya ke pusat, urusan belangko cerai. Saya dengarnya begitu. Udah, mana belangkonya? Gak usah sembunyiin. Disembunyiin gimana? Saya sudah bilang, belangko cerai belum ada, orang pusat belum kirim. Tapi Pak Kos ke pusat ngambil belangko cerai kan? Iya. Enggak. Saya mah ada urusan lain. Ya. Jangan bohong, Pak Kosasi. Ini hajat hidup orang banyak loh.